Selamat pagi hari serta merita bebas ngagi semua. Aku simak tahu yang dekat boleh kita buat buletin ukas bagi Iban. Batang berita ngagi hari itu. Pengulia Borneo Empura Farm and Resort BEFR jadi hub dagang temuan menua pesisir Sarawak patut jadi kecontoh negeri bukai di Malaysia. Sampai Menteri Besar Dato' Pertinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi Mada, Exco Menua Pesisir Menteri Ari Negeri Bukai atau Nunda Palanya digagak buat menua sida. Saya membawa Esko. Saya membawa Esko dan Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah dari negeri di Semenanjung Wilayah Sabah dan Sarawak untuk melihat sendiri bagaimana kawasan desa boleh ditransformasikan bukan saja untuk projek penternakan ikan, pertanian, tetapi juga adalah untuk agrotourism dan juga untuk pelancongan bagi kawasan desa. Dan ini merupakan beberapa contoh yang baik yang boleh dibawa pulang ke negeri masing-masing untuk dilaksanakan. Ia berjaga bunyinya, Maya Berandau, Ngau Media, udah nombor yang agak BEFR di Surian hari 3. Mainnya Dato' Pertinggi Dr. Ahmad Zahid medak cara nupi ikan empurau. Dulu harinya ia menggandakan Tengulu Awam pengatur antara Sabit Menteri Besar, Ngau Menteri Pemansang Genturung Pediau, Ngau Kanan Menua, KKDW, Pegulai Ngau Esko Menua Pesisir di Kuching. Beritahu Dato' di Daro. Perintah Sarawak cakah majak ke pengawal nyerenih mana perkara digital seririh engkau timbal hari raya serta industri. Sabit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, Mada, inisiatif berbayar digital ati endak ngena mata duit ambil kebanding tau nyawab nyungkak ke pengawal berjual orang berdagang. Nyaklai yang harap ke rakyat mayu ulih ngemeran ke cara berbayar digital atau ke cashless ati lebih agi muntang, jampat serta likun. Ia berjaga bunyinya dengan teks kedibaca Kabana Kunsian Negeri Adun Daro, Safi'i Ahmad, bak pengerabi berjadi cashless Daro, kedia atur di Balai Mensia Mayu Daro hari 3 atau tadi. Mainnya, Dato' Amar Awang Tengah belak muji pengawak kedigagak Agrobank ke semampai proaktif ngatur macam inisiatif dikenak Mayu Mensia Mayu ngemeran ke teknologi digital yang kaum inisiatif cashless Daro. Atau bila dikenaknya mutar ke penanggung mesin wang automatik ATM, tak cukup dikenak mesin mayu di menuanya. Kesekali itu berita di Sibu. Empat batang pelian sudah ditentu dikenak kurang ketika sebelah dagang pemakai ati dipelabak kemangai 4.65 bilion ringgit. Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua Sarawak, Dato' Sri Dr. Steven Rundi Uto Mada. Empat batang perkara itu ianya nentu ke jamin ngau pengelikun pemakai, nambah ke penatai dalam menua kasar KDNK, nempak komuniti bertanam bertubi ngau menua pesisir berpenatai pemisi besar ngau nyadi menua ekspor pemakai bersih bak tahun 2030. Ia nerang ke perkaranya dengan teks kedibaca Sabit Menteri Martin Ben bak pengerami berjadi ke Mai GAPPF ngau kimpin danam pemakai hari 24 lama. Tahap sara diri untuk Sarawak untuk makanan ruji iaitu beras hanyalah 34%, manakala untuk sayur-sayuran hanya 37%. Ini bermakna kita perlu mengeluarkan tanaman makanan kita sendiri supaya tidak terlalu bergantung kepada negara-negara luar ataupun negara lain. Dato' Sri Dr. Steven Rundi Megat Mada, Upis Menteria dia tu benua ngadu ke ubah, enggak ungetan pengawak bertanam bertupik serta ekonomi menua pesisir dengan pengawak ngena teknologi moden, enggak dagang di tau mai Sarawak nyadi menua ekspor pemakai bagai tahun 2030. Berkawal mai GAPPF, skim sertifikat pengawak bertanam bertupik manah Malaysia, ku ia tujuh skim tu dikenak nukuk ke kebun dana besai, ngemeran pengawak bertanam bertupik mana bak tujuh mansut ke pemakai likun serta bertikas tinggi. Beritahu Dato' diteruskan ngau pengawak Kaban Kunsi Negeri Adun, Meradong, Dato' Ding Kuang Hing, sudah nyuak ke Geran Unit Perkara Pengarap Bukan Unifor, ngagai gerempuang Buddha Bintangur, ngau gereja Seven Day Adventist Bintangur,
empat lama tu tadi. Mayanya gerembung Buddha Bintangor nerima pemberit RM100,000, lalu gereja Seventh Day Adventist Bintangor nerima RM50,000. Geranya dikena ngatur, ngadu serta nambah keperengkang guna dikena sidak. Bajakuk ya Datuk Ding ngarap ke pemeriknya boleh dikena engkau mana serta nitiah ketujuh peminta sidak. Awak mayanya belak dikena Datuk Ding berandau engkau pemanca rapin angga ngau tuai genturun pendiau jambatan merah Bintangor Maliki Bojeng bekal peminta ngagak surau di jambatan merah Bintangor. Agi nampak isi berita pengawak nanam kupi dipedak oleh nambah ke pendatai belanja orang bertanam tupik di hari ini. Adun Bukit Bangunan, Datuk Mau Dagang Mada, Mesir Mayu tahu ngerja pengawak nanam kupi. Diumbak dia tu kupi majak nerima peminta ke mana bak market dagang. Ia berjaga menyinyak Maya Perami Pemesai bergulai dengan rakyat di Sri Aman hari dua tu tadi. Nangkannya Datuk Mong bisik mengungkap ke belanja projek transformation Munah Pesisir RTP RM50,000 bagi 13 peranak rumah jemaat. Kelimparinya RM6,000 megak hari projek miat Munah Pesisir MRP diungkap ke ngagai komiti pemansang dan pelikan gendurung pendiau JKKK rumah jemaat engkau RM4,000 agi ngagai biro Raban Indo. Berita ke penudi ngali hari itu. Cheongsam Cultural Festival Love of Cheongsam Beauty of the East. Regat kedua dekat diatur kena ke 21 Oktober tu ilak. Datuk Bandar Kaunsil Negeri Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng mada batang tujuh perang minyak dan dikenak mandang ke Pesaka ke Dikembuan Negeri Sarawak. Now one of the main objective is nurture a sense of pride within our community celebrating the diverse culture. Additionally, it seeks to strengthen relationship and bonds within the community, among public and private organizations, as well as between the staff and volunteers who make the event possible. Ia nerangka perkaranya Maya Au Media di Kuching hari tiga tu tadi. Ia nerangka perkaranya Maya Au Media di Kuching hari tiga tu tadi. Datuk Wee Megamada programnya diatur buat dua bengkandur. Ianya buat Taman Persahabatan Malaysia-China Gau Balai Mesir Mayu MBKS. Macam program bukai nyempulang ke belak diatur buat Taman Persahabatan Malaysia-China berbuat ngonya ilak bakal Walk in the Garden, Chess in the Garden, Fun Life Sketch Workshop Gau Chinese Diabolo berkat pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari. Pekit Cheongsam Sarawak ASEAN diatur buat Balai Mesir Mayu MBKS hari pukul 10 pagi hingga jam 12 tengah hari. Nak kata dulu buletin UKAS Iban ngali hari itu boleh ngaku si Matawil. Berita kasih lagi tu berbeda dengan semua laman media UKAS yang kaum bawa portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Pak penghujung buletin UKAS ngali hari itu kita mendak pengawal Sabit Mencubesai Datuk Petinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Nemuai ngagai Borneo Empura Farm and Resort di Serian hari 3 tu tadi. UKAS #saluran informasi rakyat. Selamat ngali hari.